Peran pers diakui atau tidak sangat luar biasa dalam perjuangannya saat merebut kemerdekaan Indonesia. Begitu juga dengan keberadaannya saat ini yang juga turut berperan besar dalam menjaga dan mengisi kemerdekaan bangsa dalam keterlibatannya membangun suatu daerah. Bahkan bukan hanya sebagai penulis dan pewarta saja, melainkan ikut terjun langsung di masyarakat. Banyaknya kegiatan sosial inilah yang diharapkan oleh pengurus PWI Kabupaten Bogor di Hari Pers Nasional dan PWI ke-74 tahun 2020 seperti yang disampaikan oleh Wakil Ketua PWI Kabupaten Bogor saat menggelar acara bakti sosial donor darah di Gedung Serbaguna 1 Komplek Pemkab Bogor. Ini kita ingin mempresentasikan keinginan dari wartawan membantu masyarakat. Kemarin kita juga ketika terjadi bencana alam di Sukajaya, kita memberikan dari pengurus maupun anggota, kita mengumpulkan bantuan makanan, susu, sampai satu truk lebih, kemudian kebutuhan-kebutuhan lain. Setelah pasca bencana ya kita mengirimkan bantuan juga ke sana. PWI Kabupaten Bogor berharap kepada para anggota PWI Kabupaten Bogor untuk selalu aktif di masyarakat. Bukan hanya menjadi penyambung aspirasi masyarakat saja, tapi juga sebagai pelaku sejarah sebagai generasi penerus bangsa, yang mana hal tersebut pernah dilakukan oleh para pahlawan dalam merebut kemerdekaan, baik melalui tulisan maupun perbuatan. Dari Cibinong, Kabupaten Bogor, Edi Junaidi melaporkan.